Teman-teman, aduh teman-teman, ini pemaksaan dari editor teman-teman. Jadi editor Apri tuh tadi tuh ini orang kok nggak ngedit-ngedit. Ini kenapa ya? Abis Apri tanya deh, kamu kenapa sih diam-diam baik? Iya cina, mantan aku ulang tahun cina. Wah, mantannya ulang tahun, kok pusing. Orang mah mantannya ulang tahun apa? Ceweknya yang ulang tahun baru pusing, ini mantannya ulang tahun pusing, bener-bener angel. Dia sekarang maksa April buat ngucapin ulang tahun teman-teman. Aduh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Biar dia seneng ya, biar ngeditnya semangat begitu ya teman-teman ya. Oke, editor, ini kasih musik sedih dulu ya. Ini permintaan kamu kan editor ya. Oke, silakan musik sedih dulu. Ini perwakilan ya. Ini perwakilan ya Mbak ya. Mbak ini perwakilan Apri ngewakilin editor Apri ya. Sangat error memang Mbak. Walaupun dia bukan siapa-siapa Mbak juga ya. Tapi ini perwakilan Apri mah perwakilan ya Mbak ya. Ini disuruh editor Apri. Jadi Mbak selamat ulang tahun ya Mbak ya. Namanya siapa sih editor? Apri lupa. Oh itu. Ya udah. Untuk Mbak Nengnong ya, Mbak Nengnong selamat ulang tahun ya. Mohon maaf lahir dan salah ya lahir dan batinnya. Iya salah Mbak, maaf Mbak. Pokoknya Mbak selamat ulang tahun dari editor Apri, semoga panjang umur ya Mbak Nengnong ya. Sehat selalu, panjang rezekinya, panjang jodohnya ya, semoga awet dengan pacar barunya. Kasihan ya lo editor, mantan punya pacar baru. Pacar apa suami sih editor? Pacarnya punya suami. Pokoknya Mbak, bukan ngerosting Mbak ya, ini Apri ngerosting editor Apri tuh di sono di pojokan member dari kemarin. Video Apri gak diedit-edit, pusing katanya mantannya ulang tahun Mbak, ulang tahun begitu maksudnya Mbak Nengnong ulang tahun, itu editor Apri di sana pojokan begitu, gak mau makan, gak mau tidur, gak mau ngedit, angel. Pokoknya Mbak ya, ini perwakilan dari editor Apri ya, semoga Mbak panjang umur, sehat selalu pokoknya Mbak ya. Iya Mbak, doain juga ya biar editor Apri menemukan pengganti Mbak ya, soalnya Apri pusing tiap hari dia duduk terus di sana no. Ngedit Mbak, aduh, pokoknya Mbak selamat ulang tahun lah ya, sukses selalu ya. Segitu aja ya editor ya. Nanti cut aja lah ya yang gak bener ya suara Apri ngomongnya ngalur ngidul begitu ya.